Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan HDP Wisata, channelnya Wisata Outbound dan juga piknik-piknik yang lainnya. Kali ini Hasan doang dan juga Yaser Tour and Travel akan membawa tamu dari Desa Sukatani yang berada di Kabupaten Asi menuju ke Malang selama 5 hari. Tentunya pasti akan ada keseruan-keseruan yang luar biasa. Stay tune terus dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Gimana Pak? Hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Perjalanan kita mau kemana Pak? Rencana kita mau ke Jawa Timur katanya Pak. Ke Desa Pujon. Pujon ya, kalau nggak salah ya? Iya, Desa Pujon. Nah, saya juga belum tahu nih, tahu istimewaan dan kelebihan di desa itu. Nanti ya, kita saksikan di sana ya Pak ya. Masih bersama siapa Pak? Bersama Ketua BPD Desa Pajasari, Bapak Umi Desa Pajasari. Teman-teman, saat ini kita berada di daerah Ungaran, rest area 429 untuk mengisi sholat dan juga istirahat. Setelah itu nanti kita lanjut lagi perjalanan menuju rumah makan dan tentunya langsung kita ngejos ke Bromo. Alright. Baiklah teman-teman semuanya, HDP Pria Wisata, kita sudah berada di Bromo. Belum naik ya, tapi masih berada di bawah, kurang lebih 5 kilo lagi baru kita sampai di Gunung Bromonya. Dan tentu udaranya dingin banget, udah mulai dingin di sini. Ya. Baik, di belakang teman-teman kita yang sudah sampai di tempat parkiran untuk kita naik jeep. Alright. Gimana Pak?
udaranya dingin pak. Udah prepare lah ya, sarung tangan. Ya di sini kalau bisnis AC sama batu es nggak ada saingan ya kayaknya pak. Nggak ada saingannya. Kita sudah berada di Bromo Tengger Semeru dan cuacanya luar biasa dingin banget ya. Masih jalan-jalan bareng dengan Yaset Touran Travel dan juga DPD Sukatani Kabupaten Bekasi. Wah, pokoknya hari ini luar biasa dingin banget. Saya yang sering jalan-jalan luar aja, sarung tangan masih lembus. Oke, saksikan terus. Di like, comment, dan subscribe, jangan lupa, dan jangan juga di skip, nyalakan notifikasinya. Alright. Thank you.